dari Pasuruan. Yang punya Pasuruan tuh bos muda Mas Itri, bos bakso. Mas Itri bakso yang di rakyat juga itu. Itu yang di sana, yang di sana itu yang di sana. Pakai kacamata bos Kepang itu ya. Bos Kepang. Ini potet bos Kepang ini udah pensiun. Bos Kepang ini namanya Bapak Marco Melandri. Sambil ngerokok. Rokok. Apa macam ni? Apa kabar? Rokok Mustang. Oh, sama macam Mustang, terus Mustang. Mustang. Di masing lagi ramai roda 2 atau roda 4 di sampingan ni kau yang sing saya malah sampingan ni malah itu singan ya mata pelajaran yang pokok mas. Tak kalau sekarang ni pokok kafe mas. Kalau jualan terus cuman posisinya hujan jadi yo sepi mas. Betulnya mangkal sing metu yo rene. Wis dislateni mas, nek ana pandemi iki lho mas, wis ora ono jajan. Sesambenane yo dol beli. Oh. Dagangane opoe enak mas, sesuai pesenan. Jangan pesen opo golekne jarat yang tak pesene mas. Maine online apa mas anu niki? Ngiklane online apa langsung iki? Yes. Dagangane kae. Oh, iya yes, ya. Iki Pak Marco mesti gelar rambanan urung. Iki waktu iki wong gandeng utan yo urung golek nek yo isih nyambi nyambi kae iki kan lho nek omong iki. Wala kelirun anu nek semene. Ono pemi ya lho wong yo pesen aku yo kaget yo wis. Ula bali ya nek wong pesen gak yo urung tak gaek nek ape tak lokasi ngono nek yo kepiye. Masa repot entuk nopo? Kepang. Iya. Nek kepang nek boso anu nek apa ya? Kosong nasional nek kepang ya, Pak. Ya anyaman-anyaman. Anyaman ya, anyaman dari bambu. Ya dari bambu kuwi, Pak. Soran ini kan ya tikar kasar ya. Lah, tikar kasar. Pak Marco mle anu, Pak. Biyen belajar ngenam kepang yo karo sapa gurune sapa, Pak? Pak Marco. Gurune Mbahku dhisik. Aku ya ngelas tarekne entuk ning marai Mbahku kuwi ya daripada nganggur nongkrong ngono kuwi ya lumayan. Tapi karo nyawang kamera gitu. Ya, karo ya lumayan ngono kuwi. Ya karena awan-awan karo nyetel campur sari ngono kuwi. Kanggo hiburan karo nyambut gawe. Pak Marco ini termasuk seniman juga pemirsa. Ya, seniman dulu itu saya ya jadi seniman tahun 68 sampai 78. Oh nggih, kula pernah mireng Pak Marco. Dire tahun 70-an jenengan pernah jadi tukang kendang niku napa nggih? Nah, dulu kalau sekarang saya tukang kepang. Ya tukang kepang wong linggihe wis ora betah soalnya kepiye ora lek nek dhisik kuwi ya iki campur. Ora apa-apa pas. Lek dhisik kuwi wis pernah aku zaman sekolah kelas 3. Terima nggih sekolah riyen Pak Marco. Ya rek-rek sekolah ning ya kuwi. Oke entuk ukrawitan. Dadi kepiye entuk sekolah ngasak ora lulus bareng ya ngetutne bosok krawitan kuwi. Wira-wiri seneng kata-kata terakhir Mas untuk hari ini Mas. Semangat untuk menutup semangat. Semangat jalani madang matiang madang ora madang mati waduh mati tong trim nganten mas kopine aja lali rokoke kira utamakan mat. Madang madang oke madang yo jane arep nembang nunggu lho Pak weh tanya di Pak Marco bos entek ya anune kopine oteh ding mau dijak ini bercanda ya malah nyanti malah gak terus di setel anu karo di seteli apa ya
Sisi Deman. Amit Pak Marco. Sisi Deman ini peracoran ini perselingkuhan. Kenapa nek lungguh ngoten niku anggota pil ke jamur trucuk Pak Marco. Iya teman iki kelingan. Iya. Lah kepiye? Jamur trucuk Pak Marco. Iya. Pak Marco malah mulih ditanggapi malah mulih pambane. Demikian sekilas vlog JMA dalam konten vlog harian Wirawiri Seneng. Jangan lupa ikuti terus keseruan kami dalam momen-momen vlog harian. Madang, wis sore nek liyo madang. Selamat siang. Utange diokehi, madange diokehi. Semangat. Kata-kata lece. Madang. Tong pemirsa waduke. Sing penting madang. Madang. Oke. Okay. Utange diokehi, madange diokehi, turune diokehi. Ya. Ya.